makeup artisnya Ita Haryati ya, yang bersama dengan model yang sedang menunjukkan surikan daripada beliau. Lomba atau make up competition dan juga pemilihan Putri Kebaya 2023. Ini pertama kalinya tema Putri Kebaya kita hadirkan di Wedding Expo itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk seluruh make up artist, seluruh kontestan, fotografer dan juga seluruh tamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kompetisi ini kita bermula dengan pertandingan makeup artist. Lepas itu kita ada pemilihan Putri Kebaya. Jadi, sedari ini semuanya, fotografer, videografer, boleh tak kita beri tepukan sekali lagi acara yang dibawakan khas Putri Kebaya 2023 makeup dan juga fashion competition yang dianjurkan daripada D Gayatri International Private Limited. Beri tepukan dengan persembahan yang eksklusif yang dibawakan khas daripada D Gayatri International. Oh,
makeup artisnya Ita Haryati ya, yang bersama dengan model yang sedang menunjukkan surikan daripada beliau. Baik, selanjutnya kita tampilkan yaitu makeup artis Riyatul. Kita lihat bagaimana solekan daripada makeup artis kita ni, Siriatul, yang bersama dengan kita pagi dan tengah hari ini ya. Yang mana satu pakaiannya Pak Asyik? Alamak, bos saya adik Asyik ya. Matikan saya tu. Ini adalah peserta kita, makeup artis kita iaitu Suriyatul yang menyorek wajah model kita di atas pentas ini. Baik, sekali lagi video yang baru kepada juruandam kita, makeup artis kita Suriyatul. Kita tampilkan peserta kita yang ketiga kali ini. Kesemua makeup artis keseluruhannya ada 23 peserta dan ini adalah peserta yang seterusnya dengan makeup artis kita yang sekarang ini, yaitu beri tepuk tangan gemuruh kepada makeup artis Martina. Ya, terima kasih lagi kepada mereka artis yang keempat ini adalah peserta Martina. Beri tepuk tangan gemuruh. Wah, ini lagu favorite ibu dia ya. Bangawan Solo, iwayanmu ini. Beri tepuk tangan peserta kita kali ini, mereka artis kita kali ini tampilkan. Ini dia yang kelima peserta kita, jadi yaitu ibu Sumiyati, makeup artis Sumiyati. Amboi. Musim kemarau. Ya, cantik-cantik ya peserta-peserta ya. Ini dia makeup artis Sumiyati, peserta yang kelima. Kita tampilkan peserta makeup artis yang ke-6 kali ini, yaitu yang ke-6 Siti Munawaroh. Ini dia makeup artis yang menyulitkan model kita yang ada di atas pentas ini. Makeup artis kita yang ke-6 kali ini, Siti Munawaroh. Beri tepuk tangan gemuruh. Kita tampilkan peserta kita yang ke-7. Riwayatnya, yaitu peserta kita yang ke-7, makeup artis Meguswati. Mereka ini juruandam ataupun makeup artis yang mereka belajar di Digayaki International Bravo Media, dan maka ini harilah mereka mengambil pertandingan ini sebagai wadah yang permulaan untuk mereka menjadi seorang makeup artist yang akan menjadi profesional. Di tempat yang kemuruh, sekali lagi kepada peserta yang ke-7, Meguswati. Yang seterusnya yang ke-8, kita tampilkan peserta kita yang ke-8, makeup artist pada hari ini. Silakan. Iya, makeup artis yang ke-8 bernama Faizal Febriani. Adakah makeup artisnya dilahirkan bulan Februari? Betul, betul. Pandai aku menegak. Kok sepatu kau besar?
apa sih kita pakai sepatu makeup artis ini? Ini potong maka, jangan main-main ya. Kau pakai kasut besar. Kaki kau size 3, kau pakai kasut size 9. Nanti judges potong marka. Peserta kita yang kelamat yaitu makeup artis Faizal Fabriani, ataupun saya tukar nama lah, Faizal Fabriani sendal besar. Ya, besar sekali kamu punya sendal ya. Kakinya comel, kasutnya besar. Kenapa pakai alas yang besar? Okey, kita tampilkan peserta kita yang ke-9 kali ini saudara. Lihat makeup artis ini yang di mana mereka belajar menyolek di Di Gayatri International. Kita tampilkan yang ke-9, silakan, silakan. Wah, ini makeup artisnya Saima ya. Kalau buka badan juga depan pantai, jangan ditengok-tengok, haram ya. Kalau terpandang rezeki, kalau dua kali pandang dah dosa, jangan tengok-tengok. Aku pun tak tengok, aku tengok nombor dia. Berkah coy. Abang Bob jangan ditengok-tengok sih. Mata tutup Abang Bob. Tadi Abang Bob istighfar, jangan ditengok, dosa balik. Jangan tengok. Sabar, isi kat sebelah abang. Jaga matanya. Ya itu dia daripada Saima, makeup artis yang ke-9. Dan kita tampilkan makeup artis yang ke-10 kali ini, Jar Yumi Yumi Sarman. Tangan-tangan kepada makeup artisnya, Jar Yumi Yumi. Mereka artis ni mereka belajar solek saudara. Ya, daripada tidak tahu menyolek, mereka pandai kerana mereka mengikuti kursus daripada Di Gayatri, Gayatri Beauty and Academy. Ya, jadi mereka masuk Gayatri Beauty Academy untuk mereka belajar untuk bagaimana untuk menjadi seorang makeup artis yang profesional. Berita bukan dikemuruh sekali lagi peserta kita yang ke-9 iaitu iaitu yang ke-10. Wah, ini makeup artisnya serius. Senyum sendiri atas pentas. Yang ini serius-serius. Hari Sunday hari ini, public holiday nak kena senyum happy. Ini adalah makeup artis yang ke-11 iaitu Sunani Sukiman. Dan sekali lagi kita sedang mengadakan pertandingan bagi pertandingan makeup artis yang di mana mereka mengambil bahagian pertandingan ini, yang di mana mereka belajar untuk menjadi seorang makeup artis yang profesional di Gayatri Beauty Academy. Kenapa serius, senyumlah sikit, Ibu Sunani. Kenapa seriuslah sangat, senyumlah sikit, jangan stres pun sangat. Ya, ini dia peserta 11, Ibu Sunarmi Sukiman ya, terima kasih. Jangan stres-stres, senyum ya. Okey, kita tampilkan peserta kita yang ke-12. Seluruhannya ada 23 peserta ya, Ibu Ana ya. Ibu Ana sudah duduk di konsol DJ, panel juri ya. Yang ke seterusnya, yang ke-12 kali ini dipersilakan, yaitu makeup artis Dia Susilo. Kita tampilkan makeup artis pada petang ini, kita berkata kemuruh kepada Dia Susilo. Thank you.
Dan seterusnya peserta kita yang ke-13 petang ini, kita tampilkan peserta makeup artis yang ke-13. Yaitu makeup artis yang bernama Suhandri. Tepuklah tangan sikit, motivasi, semangat kepada peserta-peserta. Juru Anam pun nervous juga tu, ya. Ya, itu dia peserta kita yang ke-14, iaitu Suhandri. Ditutup. Okey, kita tampilkan peserta kita yang seterusnya, yang ke-15. Makeup artis yang ke-15 kali ini kita tampilkan peserta kita. Yaitu bernama Juleha Samsudin, yang kena juri-juri ya. Nama-nama peserta akan ditukar-tukar sentiasa ya, sampai next saya akan umumkan. Jadi harap maklum ya, kena-kena juri. Ini adalah Juleha Samsudin, peserta kita yang ada di atas pentas ini. Baik, saya tampilkan seterusnya peserta kita yang keluar daripada belakang pentas yang makeup artis yang bernama Warnia kali ini ya. Makeup artis bernama Warnia. Dan kita mohon-mohon buat persiapan, kita akan panggil untuk yang terakhir finale untuk semua dikeluarkan semula sekali lagi. Kita tampilkan seterusnya, yaitu lagi katanya aku putarkan lagu, aku bukan DJ, aku bukan soundman, aku pengacara daripada minta lagu bang. Kita ada banyak bang, $5 bang, $5. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Fauzi Yati, iaitu makeup artist kita. Terima kasih. Saya mau tampilkan ke semua model-model yang ada di sini. Saya nak tampilkan 23 contestant bagi makeup artist yang ini. Faizal Fabriani, Saema, Jaryumi Yuni, Surnami Sukiman, dan juga Dias Susilo, nombor 1 sampai 12, model dan juga makeup artis, tolong naik ke atas pentas.
Baik, 1 sampai 12 sahaja ya. 12, 1 sampai 12. Yang lain 12, 13 hingga 23 buat persiapan ya. Kenapa membukakan lagu Bangawan Solo? Bangawan Solo, riwayat ini. Boleh tepuk sekali lagi kepada 12 peserta yang ada di atas pentas ini. Dan mereka lah yang mengambil bagian bagi pertandingan makeup artis yang dianjurkan daripada D. Gayati International Private Limited. Dan juga mereka lah mereka-mereka artis yang belajar menyoleh mengikuti kursus bersama dengan Gayatri Beauty and Academy. Suka ya Pak Cepri ya? Ya, dua hari ya kita nampak engkau ya. Kenapa orang ni semua pada datang ke sini ya Pak? Ya? Suka ya Pak Cepri? Dua hari tak nampak Pak Cepri ya? Hilang terus. Hari ini baru tampil ya. Ada yang berkenan terhajat kemungkinan ya Pak Cepri? Ada ya? Let's give you a applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. Great contestant, makeup artist. So we have the models behind them. These are all the contestants right sitting on the floor. They are the makeup artists that joined Gayatri Beauty and Academy. Let's give you a hand. Come on, teruskan gemuruh kepada makeup artist kita. Amboi. Yeah. Okey, terima kasih semuanya. Makeup artist, contestant, terima kasih. Model, terima kasih. Okey, seterusnya nombor daripada 13 hingga 23. 13 hingga 23, Juleha Samsudin. Makeup artist, Suhandri. Makeup artist, Warnia. Makeup artist, Enik Ernawati. Makeup artist, Mia Suyatmi. Makeup artist, Muchati. Makeup artist Rima Diani, makeup artist Anissa, makeup artist Neneng Siti Solehat, makeup artist Tri Wayuni, dan juga makeup artist Fauzi Adi. Tanya. So we get the makeup artist contestant to come forward. Okay, the model stand behind your makeup artist. Makeup artist di depan, model di belakang makeup artist ya. Kenapa semua kekanan? Pada tadi pun selesai. Ada lagi ke? Sini sikit, sini sikit. Why you guys are standing on the right side? Just come forward to the left. Baik, saudara, beri tepuk tangan sekali lagi kepada kontestan-kontestan makeup artis yang berada di atas pentas ini dengan model-model mereka. Dan yang di depan itulah yang berbaju hitam adalah kontestan makeup artis yang mengambil bagian bagi pertandingan di Gayatri International Private Limited. Sebagai kita ada pertandingan makeup artis yang dianjurkan daripada di Gayatri International Private Limited. Dan juga mereka adalah student, pelajar-pelajar yang belajar untuk menyoleh dalam Gayatri Beauty and Academy yang dianjurkan daripada Puan Dia sendiri.
Let's give a big hand for the jump to the contestant. Come on. Baik saudara, kita berterima kasih lagi kepada mereka-mereka yang mengambil bagian bagi pertandingan ini saudara. Dan inilah adalah mereka artis competition yang dianjurkan daripada D Gayatri International Perempuan Limited. Dan mereka lah adalah pelajar-pelajar yang mengambil bagian bagi pertandingan yang dianjurkan di Singapore Expo pada hari ini. Okey. Baik, kena juri, okey?